good people. Halo good people. Happy Sunday, Bib. Happy Sunday juga dan untuk kembali Maria. Lagi kita di Entertainment News. Yes, dan seperti biasa, siang ini kami akan menemani Anda dengan berbagai berita menarik seputar dunia entertainment yang sudah pasti berdasarkan fakta dan no gossip. Wih, ini kalau baru libur-libur tahun baru nih banyak keluarga yang masih suka jalan-jalan duluan. Apalagi ini kan masih weekend. Nah, ini ada Ben Kasyafani yang mengajarkan hal baru pada sang anak sekaligus berlibur juga nih. Dan ternyata ada kejadian lucu karena sang putri sempat dibuat histeris olehnya. Waduh, diapain Ben? You used to call me on my cell phone. Late night when you need. Ben Kasyafani kini tengah menikmati perannya sebagai seorang ayah. Di tengah kesibukannya, ia selalu tidak ingin ketinggalan untuk mengikuti perkembangan sang buah hati, Sienna Amira Kasyafani. Salah satunya dengan menyempatkan diri untuk pergi berlibur ke kebun binatang agar dapat mengenalkan berbagai jenis binatang kepada Sienna. Ben juga menceritakan bagaimana historisnya Sienna ketika melihat langsung hewan yang biasa dilihatnya melalui film favoritnya tersebut. Got a reputation for yourself now. Anak-anak kemarin udah, pada minggu lalu juga kita ada libur. Kalau yang liburan keluar kota itu enggak kayaknya. Liburan berdua sih enggak, paling keluarga sama orang tua juga kan. Enggak sih, pengennya sih yang bisa ngeliat binatang. Dia sekarang lagi suka, gara-gara kemarin film Good Dinosaurs, dia suka banget dinosaur. Kalau sebelumnya, udah setahun lebih dia tuh gila banget sama singa, karena Lion King kan, dia suka banget sama Simba. Jadi ya, wah heboh, kita pernah ajak juga kata Mas Afarin, sama singa gitu. Dia seneng banget ngeliat binatang hidup kan, biasanya cuma ngeliat di kartun. Gajah juga, kuda, aduh dia tiap minggu pagi, aku pasti kalau biasanya pagi aku ajak naik delman dekat rumah. Terus dia juga berani naik kuda sendiri gitu. Melihat antusiasme anaknya yang sangat besar terhadap binatang, apakah pria berusia 32 tahun ini ingin membiarkan anaknya untuk memelihara hewan peliharaan agar dapat belajar dan berinteraksi langsung dalam kehidupan sehari-hari? Kalau binatang hidup belum, karena yang ngurus pasti masih ada yang ngurus, benar-benar orang yang ngurus. Kalau enggak kan kotor kan, kucing gitu kayak kotoran segala macam harus di-maintain baik. Dengan baik nggak bisa sembarangan, karena itu bisa jadi penyakit. Tapi kalau buku tonton, dan biasanya buku sih, gue banyak kenalin dia sama buku-buku yang berhubungan sama binatang. Lalu di tahun 2016 ini, hal apakah yang diharapkan Ben kepada putri tersayangnya? Serta hal apa yang ingin diraih oleh Ben sendiri? Keluarga pasti Sienna bisa sehat, Sienna bisa jalan yang baik, kolehan dan segala macam. Mungkin terbaik lah untuk Sienna, mungkin juga karir, aku pengen di sinetron, pengen mencoba film satu. Terus jodoh juga mungkin, insya Allah doain, mudah-mudahan bukan jodoh yang baik di tahun 2016. Semoga cara mendidik anak dengan mengenalkannya kepada berbagai binatang seperti yang dilakukan oleh Ben Kasyafani dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, you good people.